Jokowi tunda pengesahan RKUHP, pihak Prabowo drama presiden, seolah yang salah hanya DPR, uru bicara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak menanggapi keputusan Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RKUHP. Dhanil menegaskan hal tersebut merupakan hanya sebuah kepura-puraan alias drama dari seorang presiden. Di mana tujuannya adalah agar yang terlihat salah hanya DPR saja. Lebih lanjut, ia berujar seharusnya langkah yang diambil Jokowi ini juga dilakukan saat pembahasan RUU KPK. Mengapa tidak demikian dengan RUU KPK kemarin, apa bedanya? Publik disodorkan drama presiden, agar seolah yang salah adalah DPR saja, yang digebukin publik DPR, padahal terang ini drama Pak Presiden, tulis Dhanil di laman Twitternya, 21/9. Pengesahan RUKHP seharusnya dijadwalkan oleh DPR pada tanggal 24 September tahun 2019 mendatang, tetapi diminta oleh Jokowi untuk ditunda karena ada pasal-pasal yang harus ditinjau ulang.